Ya, aku akui emang bibir aku pucat banget hari ini. Coba ya, sekarang kita akan pakai Magic Lip Serumnya Esterara. Tuh, buat kalian yang suka packaging sparkly-sparkly, sekalian nih, ada lipi serum yang packagingnya cute ya. Dulu kulitku kusam banget, bekas jerawat dan merah-merah nggak hilang-hilang. Udah aku cobain pakai lemon malah jadi makin merah-merah, perih dan kurang efektif. Terus akhirnya aku nemuin rahasia kulit glowingku, yaitu Pure Vitamin C Glow Serum dari Natasha Skincare. Setelah pemakaian serum ini, kulitku jadi lebih lembab dan jadi double glowing. See? No more kulit kusam. Karena main ingredients dari serum ini mengandung vitamin C murni dan antioksidan botanikal. Jadi mencerahkan dan melembabkan kulit banget. Lihat deh perbedaan kulitku jadi lebih glowing dan lebih sehat. Kalau kalian pengen double glowing kayak aku, kalian bisa order langsung ke klinik Natasha di kota kalian masing-masing ya. Yuk double glowing pakai Pure Vitamin C Glow Serum. Beriku saat merasa tertidur. Sayang sekali. Get unready with me. Kalau lagi full makeup gini pasti aku bersihinnya pakai cleansing balm. Loh, kok bentuknya nggak kayak biasanya, Kak? Iya, guys, ini pertama kalinya aku coba cleansing balm tube pertama di Indonesia. Biasanya kan kalau cleansing balm tuh rata-rata di jar ya, walaupun emang udah disediain spatulanya, cuman kayak kadang masih kurang higienis aja kan. Nah, kalau di tube gini tuh jadi lebih higienis gitu. Terus yang aku sukanya lagi dia tuh teksturnya kalau udah kena kulit jadi melt banget gitu. Dan gampang banget lagi bersihinnya. Tuh, lip matte aja langsung melt. Terus ini di area mata aku juga langsung pada melt loh. Dan yang bikin aku senengnya lagi, ini tuh nggak perih sama sekali. Jadi nilai plus sih ini. Ini udah selesai aku bilas dan aku mau buktiin pakai toner beneran bersih nggak ya. Dan iya dong, bersih sih sih. Nih deh buat yang penasaran, ini produk terbarunya Nutrisi, namanya Melt My Day Cleansing Balm. Recommended banget deh pokoknya. Run for shawty, call him Ed Sheeran, he in love with my body. Get into it, yo. Pop out with a truck, huh? Get into it, yo. Hell, if you go to church, I said get into it, yo. I just she ain't got a butt, now forget get into it, yo. And I said I just got a ball, get into it, yo. Pop out with a truck, get into it, yo. If you go to church, get into it, yo. If she ain't got a butt, forget get into it, yo. Y'all need to get into the drip like a piranha. Y'all need to get into my drip like y'all need water. I mean, it's only head to toe Balenciaga. I mean, y'all bitches better, y'all like Ariana. If they ever tryna knock up, put my foot up in y'all cock. I call your mama and your papa like I'm finna take your dada, turn that. Sumpah aku nyesel banget kenapa aku baru cobain sunscreen sebagus ini. Ini dia produknya Azzarine Hydra Shoot Sunscreen Gel. Yes, kalian pasti gak asing banget sama sunscreen ini. Yang paling aku suka dari sunscreen ini tuh adalah teksturnya yang bentuk gel water base, sangat ringan dan mudah banget meresap di kulit. Selain itu, sunscreen Azzarine juga mempunyai formula baru yaitu no fragrance dan no alcohol. Cara pakai Alpha Arbutin dan AHA Body Booster seru. Pakai sunscreen wajib banget cobain ini. Aku mau rekomendasiin kalian sunscreen yang SPF 35. Ya tinggal semprot aja, nggak geser makeup, nggak lengket, permulaannya ringan dan no white cast. By the way, ini adalah produknya dari Dior Skin. Nah itu dia juga bisa memurahkan bekas jerawat, menjaga skin barrier, pastinya bisa ngelindungin kulit kita dari paparan sinar matahari. Gak ada alasan lagi ya buat malas reply sunscreen. Something baru ngeluarin sunscreen baru lagi. Ini tuh bentuknya spray. Namanya Holy Shield Sunscreen Shake Mist SPF 50 plus PA plus 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 plus. Formulanya tuh nggak ada white cast, nggak berasa lengket di kulit, dan ini tuh tipe chemical UV filter. Menurut aku ini salah satu tipe sunscreen yang gampang.